Maaf, maaf ya mas. Gak betul loh ini. Alang wis rapopo santai wae. Oh, ngono to. Ngopo ora omong karo wong tuamu? Nek ibune oke Mas, ra setuju nek omelu gambar. Turu nek bapakne kok wis ra ono. Remaja tak tahu aturan, pandai menentang, ucap orang pintar dengan nilai hasil curang. Sulaman angka tinggi di buku rapot menjadi tolak ukur seseorang dianggap layak meraih kesuksesan. Aneh, sok tua, sok berat, seniman kanakan, ucap mereka. Anak gaul masa kini yang nongkrong sana-sini banyak selfie hanya untuk kebutuhan story. Mereka bicara seolah menjadi dewa, menganggap dirinya lebih tinggi dengan bualannya. Bahkan yang meminta ada di dunia malah mematikan secara berkala, memaksa berjalan di lintasan mereka. Memang sulit untuk berhenti mendengar suara-suara itu. Berjalanlah, walau sangat pelan dan dipaksakan. Jangan jadikan mereka alasan untuk berubah. Mereka bukan siapa-siapa. Tidak tahu apa-apa. Bahkan tidak ikut merasakannya. Jangan pusing karenanya. Tidak ada waktu ideal dalam setiap pencapaian. Biarkan setiap orang berjalan pada lintasannya. Jatuh dan bangkitnya tidak akan sama. Kuat dan lemahnya juga sangat berbeda. Lalu kenapa masih disamaratakan garis capainya? Ya, gak bisa mang, simpen yo. Ya wis mas, sun ya. Yo. Ya wis. Saya aku tak dise, wis mau dinteni koncone ning kono. Oh nggih nggih. Semangat terus yo. Oke. Okay. Tetaplah kuat. Meski yang seharusnya rumah bagimu malah menjadi tempat kericuhan. Tetaplah kuat, meski yang semestinya mendengarkanmu justru menekan. Tetaplah kuat, meski yang menjadi harap bagimu malah mencekam. Terima kasih, dengan beribu alasan menyerah, kamu tetap berdiri.